Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel YouTube saya. Di sini saya akan memperlihatkan HP-HP murah spek cam. Yang jika hanya uangmu hanya sebesar 1,5 jutaan dan ingin HP spek game, maka saya akan merekomendasikan HP spek game yang Snapdragon-nya sampai 835, 856 dan tentunya RAM 3 sampai RAM 4 GB. Oke, langsung saja kita check out. Langsung saja kita check out di link Shopee. Oke, pertama saya akan memperlihatkan HP murah dengan budget seadanya, seharga 1,5 jutaan atau kurang dari itu. Berikut adalah HP spek game. Pertama, saya akan memperlihatkan HP LG flagship. LG yang pada masanya lalu seharga 3 jutaan sampai 5 jutaan. Dan ini dalam kondisi second maupun ada juga yang baru. Berikut adalah HP murahnya, yang Snapdragon-nya 856. Yang pertama LG G5 resmi. LG G5 ini dalam kondisi resmi. Harga aslinya 7.999.000 dan harga secondnya 1.200.000. Namun di sini terlihat minusnya. Lihat Snapdragon 652 RAM 3 GB, dan berikut adalah linknya saya akan bagikan di deskripsi videonya ya. Oke, yang pertama LG G5 SE resmi. Oke, kita akan tanya ketersediaan barang. Ini saya akan merekomendasikan ini. HP pada masa itu yang masih harganya sangat mahal dan terkenal. Untuk main PUBG, untuk spek HP ini sangatlah mumpuni atau bisa dimainkan secara lancar tanpa lag. Di sini dapat menampung 5 game berat, terutama Live After, COD, dan PUBG Mobile, dan Call of Duty, dan Mobile Legend. Dan HP yang kedua adalah HP Sony Xperia
Xperia XZ Premium. XZ Premium. Ingat, Sony XZ Premium. Kita cari dulu ya. Dan maaf jika video saya tidak menggunakan logo, karena saya adalah YouTuber pemula. Oke, di sini ini adalah, kita lihat di sini. Ini adalah Sony Xperia yang harganya 1.080.000. Snapdragon-nya 820, RAM 3 GB. Untuk main PUBG sangat mendukung. Internal 32 GB. Spesifikasi dari HP ini adalah 4G Lite. Single SIM, dimension 146x72x8,1 mm. Layarnya 5,2. Ini versi Nougat. Nah, dan ini adalah Sony Xperia Z1 RAM 4. Snapdragon-nya 835. Nah, untuk main PUBG sangatlah mendukung untuk game-game berat. Memang tampilannya seperti HP jadul, Android jadul. Tapi untuk main game sangatlah mendukung untuk game-game berat. Dan berikut ini adalah Sony Xperia Z1 4x64. Jika Anda hanya mempunyai budget 1,5 jutaan. Nah, ini adalah Sony Xperia XZS. RAM-nya 3 GB, RAM-nya 4 GB. Snapdragon-nya 820, sangat mendukung main PUBG maupun ML maupun Call of Duty. Lihat, ini adalah HP flagship pada zamannya. Oke, kita tanya ketersediaannya. Nah, di sini internalnya bisa di upgrade ya menjadi 512 GB. Kecepatan fingerprint adalah 0,1 detik. Jaringan 4G Snapdragon 820. Jadi jika berminat silakan kunjungi toko ini. Ini bukan untuk endorse. Ini HP yang RAM 4. Nah, di sini harga HP hanya 1 jutaan 950 atau 1 jutaan. Spek game
kita lihat ini Sony Xperia anti air Z5, Snapdragon RAM-nya 3 GB, Snapdragon. Snapdragon kayaknya tidak ada. Nanti kita cek di Google. Oke, Snapdragon-nya 820. 820. Sangat mumpuni main game. Ini RAM 3. Ini RAM 3. Dan ini bukti testimoni pembeli. Ini sangatlah murah jika Anda mempunyai uang 1,5. Dan terakhir, inilah HP Asus, Asus Max 2 RAM 3. Nah, ini adalah HP Asus. Snapdragon-nya kalau tidak salah 632, sangat mumpuni main main PUBG Mobile. Ini RAM-nya RAM 3. RAM 3. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Tolong jangan di-skip. Jika ingin membeli HP dengan budget yang terbatas hanya 1,5, dan berikut saya merekomendasikan beberapa tokonya. Ini. Jadi, mohon maaf jika ada salah-salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.